Oke, okay, welcome back Cloud Doctor di panduan Arcfix untuk Formula ya. Kalau minggu lalu kita udah melewatin stage 1-4 dan sekarang kita ada di stage 1-5 yang judulnya Paralysis, di mana sebenarnya bentuk stage-nya masih mirip, cuma bedanya kalau di stage sebelumnya kan ada 3 jalur melee ya yang harus di land holding, kalau yang di stage ini ada 4 jalur melee yang harus di land holding. Kayak gimana sih strategi untuk stage yang satu ini, apakah masih sama atau ada sedikit perubahan? Kita cek aja di bagian berikutnya ya. Step number 1, analisa lawan. Oke, ini untuk daftar lawan yang bakalan muncul di stage kali ini ya. Di sini nggak ada jungler dan nggak ada juga yang namanya Sabred Soldier, jadi kalian nggak perlu caster. Di sini semuanya lemahnya itu sama bicycle, jadi kalian cuma perlu sniper sama melee operator ya buat land holding. Dan gue kupas satu persatu mulai dari si keong merah ini, Originum Slug Alpha. Ini croco paling lemah, jadi kalian nggak usah khawatir. Horn ini dia agak ngeselin ya, karena dia lumayan cepat larinya, jadi kalian harus cepat-cepat deploy melee operator. Sirdit Soldier dia nyawanya lebih banyak, tapi gerakannya lebih lambat, jadi masih lebih santai untuk dilawan. Kalau si Horn dia lebih lemah tapi cepat, dan ngeselinnya kalau telat dikit ya udah celaka. Monster ini drone yang nggak bisa nyerang, jadi kalian nggak usah khawatir Predator operator kalian bakalan diserang sama aerial unit. Dan nggak jelas kalau ada drone, berarti kalian perlu marksman ya, sniper marksman, karena cabang ini mengutamakan untuk menyerang drone. Kemudian yang kelima adalah Rioter, di mana nyawanya sih sama aja kayak si Soldier, tapi attack-nya lebih tinggi, jadi pastiin kalian bawa medic. Terakhir itu Cocktail Thrower, dan ini agak ngeselinnya dia bisa nyerang ranged operator kalian. Jadi pastiin ranged operator kalian juga ada di jangkauan medic ya, supaya kalau misalkan diserang sama si Cocktail Thrower, ranged operator kalian bisa diobatin sama medic. Step number 2, analisa operator. Oke, tadi kita udah ngebahas daftar list mobs yang bakalan muncul di stage kali ini. Sekarang saatnya kita bahas operator yang kita bawa. Di sini gue bakalan bawa 4 melee operator buat land holding ya, 2 vanguard buat bantu farming development points, sisa 2-nya itu defender buat pertahanan, 2 biji sniper yaitu si Adnacir sama Rangers, terutama Rangers ya, dia kalau nyerang drone bakalan lebih sakit. Kemudian sisanya adalah medic 2 biji, Ansel sama Hibiscus, terutama Ansel ya. Ansel ini dia punya skill yang kalau dinyalain jarak pengobatannya bakalan jauh, dan bisa diakalin juga buat ngebantu si Hibiscus buat ngobatin operatornya cedera. Step number 3, rekaman tempur. Oke, okay, kita udah ngebahas daftar unit lawan yang bakalan muncul di stage kali ini, dan kita juga udah ngebahas operator apa aja yang harus dibawa untuk stage kali ini. Berarti tiba saatnya kita harus tes mekanik. Yang pertama harus kalian taruh adalah Feng, jelas di bagian sini. Dia digunakan untuk land holding dan juga dipakai buat farming deployment points. Tapi buat jaga-jaga jangan cuma kasih Feng doang ya, kasih si Ranger juga buat bantu nembakin si Rioter ini. Soalnya di sini Rioter kan ada 2 biji ya, takutnya kalau Feng kalian levelnya nggak sekuat gue, dia bakalan cedera parah. Kalau udah Rangers itu kalian harus cepat-cepat kasih medic buat ngobatin si Feng yang cedera mungkin ya. Kalau di gue kan nggak begitu cedera banget, soalnya si Feng gue levelnya udah S155. Tapi buat kalian yang levelnya masih di bawah 20, itu kemungkinan bakalan lumayan cedera, jadi cepetan taruh Hibiscus. Dan kalau udah taruh Hibiscus, kalian harus cepet-cepet taruh Plume di bagian bawahnya Feng, karena di situ bakalan ada muncul keong merah ini ya, keong merah laknat. Perlu diingat kalau si Plume ini dia cuma bisa blok satu, tapi serangannya lebih sakit daripada si Feng. Jadi harusnya kalau misalkan di assist sama si Rangers, harusnya Plume bisa dipakai buat line holding di sini. Yang kelima dan keenam sekaligus bakalan muncul yang namanya Hound ya, dimana Hound ini gerakannya cukup kencang, jadi kalian harus cepet-cepet taruh defender buat tutup sisa melee lain di sini ya. Kalau udah ketutup kayak gini sih semuanya harusnya aman ya di jalur melee. Tinggal yang jadi masalah adalah di aerial unit. Sorry, di jalur aerial bakalan ada aerial unit yaitu drone, dan kalian harus cepet-cepet taruh si Adnacil ya buat assist si Rangers, walaupun si Rangers sebenarnya punya talent yang bikin serangan dia lebih sakit kalau nyerang drone, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kalian bantu si Rangers, itu ngasih damage tambahan ke drone juga. Dan jangan lupa yang terakhir adalah taruh Ansel ya, dimana Ansel ini skillnya kalau dinyalain dia bisa ngobatin sampai si
Hibiscus sama si Rangers ya, karena kan karena kan jarak pengobatannya jadi lebih jauh ya kalau sekarang skillnya aktif, jadi dalam beberapa kondisi itu bisa kepake loh skillnya. Dan kalau udah lengkap kayak gini sih udah aman ya, tapi ada beberapa waktu kalian harus nyalain skill. Skillnya operator itu bakal dipakai untuk di beberapa kondisi tertentu. Misalnya kalau untuk di jalur pun dia kan cuma bisa ngeblok satu unit lawan ya. Kalau misalkan ada dua unit lawan yang ada di jalurnya si Plum, lebih baik nyalain skillnya Plum, karena biar si Plum ini bisa nge-kill unit lawan yang pertama sebelum unit lawan yang kedua menghampiri si Plum. Harusnya sih kalau misalkan level operator kalian 10 ke atas ya, rekomendasi 12 atau 11, gak usah terlalu tinggi banget. Harusnya kalian udah bisa melewati map ini, soalnya musuhnya di sini procok semua, apalagi si Keong ya. Keong ini dia paling procok ya di antara procok lainnya, cuma kadang-kadang beberapa map munculnya ngeselin, suka ramean, mainnya circle. Oke, itu dia pantun Archmage untuk pemula di stage 1.5 yang judulnya Paralysis ini ya. Mohon maaf kalau minggu ini gue cuma bisa upload short satu kali, soalnya gue sempat kena kendala kesehatan yang bikin gue harus bed rest. So, gue harap di next week gue bisa bikin seenggaknya 2 short atau kalau bisa sih lebih ya dalam 1 minggu. Jadi, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you in the next video. Goodbye.